Perjalanan demokrasi kita sudah mulai melenceng. Saya tidak apa-apa dibilang tidak mewakili kampus, tapi kami mewakili rakyat. Semoga suara ini didengar oleh Presiden Jokowi, oleh istana. Bak bola salju, seruan moral dari kampus terus menggelinding. Di Tangerang Selatan, Banten, komunitas kampus UIN Syarif Hidayatullah bersikap di pemilu 2024. Mereka meminta presiden hingga penyelenggara pemilu independen dan menjalankan tugas sesuai aturan. Kalau hasil pemilu nanti ada pihak yang tidak menerima hasilnya karena tidak percaya pada penyelenggara pemilu, tidak percaya pada MK yang bisa memutus kata akhir dalam pemilu, maka berbahayalah negara kita ini. Di Surabaya, Jawa Timur, keluarga besar alumni dan mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya mengecam praktik pelemahan demokrasi dan pelenggangan politik kekeluargaan. Mereka juga mendesak presiden dan aparat negara untuk menjamin kemerdekaan berdemokrasi serta tidak mengintervensi penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi. Kampus ini hanya memberikan seruan moral. Kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan moral ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini menjalankan demokrasi. Itu semangat kami. Semangat yang sama digelorakan Civitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Guru besar hingga mahasiswa Universitas Brawijaya Malang membacakan pernyataan sikap akademisi terhadap kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai norma dan etika. 3. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kritik terhadap pemerintahan Jokowi juga datang dari Jember, Jawa Timur. Civitas Akademika Universitas Jember menuntut penghentian politisasi kebijakan negara. Petisi ini bagian dari deklarasi seruan moral untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Semoga suara ini didengar oleh Presiden Jokowi, oleh istana, oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh DKPP, dan seluruh masyarakat luas yang menginginkan nantinya pada pemilu 14 Februari itu betul-betul berjalan, berlangsung dengan sangat bebas, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi. Suara kampus sampai juga ke telinga Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menurut Ma'ruf, gerakan kampus harus jadi perhatian pemerintah. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun, ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan. Ya, jadi sehingga sudah bisa kita atasi, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Seperti pernyataan Wakil Presiden, gerakan moral dari balik tembok institusi pendidikan memang tak bisa dianggap angin lalu. Masifnya petisi mungkin bisa jadi pertanda demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bak bola salju, seruan moral dari berbagai kampus ini terus menggelinding. Mereka meminta presiden, kemudian juga pejabat negara, penyelenggara pemilu untuk nantinya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kita akan bahas sore hari ini soal petisi yang diberikan akademisi untuk Presiden Jokowi bersama dengan pakar hukum tata negara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ada Prof. Juanda. Selamat sore,
Prof. Juanda, langsung saja menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Presiden, kemudian juga pejabat negara menanggapi dari petisi yang diberikan oleh akademisi ini, Prof? Enggak, terima kasih. Selamat sore para pemirsa sekalian. Pertama, yang perlu disampaikan dalam melihat kondisi begitu berkembangnya petisi di hampir seluruh kampus, baik negeri, swasta, besar, kecil, menengah, itu adalah merupakan sebuah gerakan moral cinta terhadap Presiden, terus sebagai implikasi dan implementasi dari konsep dan prinsip negara hukum yang demokratis. Yang selanjutnya tentu kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh Presiden, tentu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan jangan lupa Presiden itu adalah mandatnya dari rakyat. Tentu kalau rakyat sudah bersuara, suatu kewajiban dari Presiden untuk mendengar, bahkan memperhatikan ya bagaimana suara rakyat. Dan rakyat itu sendiri bukan sembarang rakyat, yaitu para kalangan akademisi, intelektualitasnya tinggi, dan tentu saya tidak meragukan bagaimana netralitas dan komitmennya terhadap penegakan konstitusi ya. Nah, oleh karena itu sekarang ini jangan diabaikan suara-suara rakyat itu ya, sehingga itulah sebagai presiden yang bagus dan presiden rakyat. Sekira harus diperhatikan dan harus menjadi catatan besar dalam kerangka membangun negara konstitusi dan negara demokrasi dalam pemilu sekarang ini. Halo? Oke, okay. Dalam petisi dari para akademisi ini kan menyebut soal isu etika, kemudian juga isu netralitas yang jadi kekhawatiran daripada publik. Dan kemudian yang jadi penting adalah soal kekhawatiran akan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung jujur, adil. Menurut Anda, apakah isu ini masih penting, Prof? Iya, tentu kan ini yang sebuah kepedulian ya, sehingga jangan sampai dikhawatirkan Presiden, karena begini, di samping memang itu merupakan sebuah pesan dan amanah konstitusi untuk supaya bagaimana setiap orang sebenarnya memiliki hak untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat secara tertulis maupun lisan, juga menyatakan pendapat dalam hal pernyataan politik, supaya Presiden itu adalah tidak memihak, cenderung kepada salah satu pasangan. Yang dikhawatirkan memang di sini adalah Presiden ya, dengan menggunakan atribut-atribut kelengkapan negara yang dia miliki itu adalah mendukung salah satu paslon. Apalagi memang kecenderungan dan kekhawatiran dari para kelompok-kelompok akademisi, para guru besar sebagai gerakan sosial civil society itu adalah supaya tidak terjadi adalah keberpihakan Presiden itu, sehingga menggerogoti prinsip-prinsip konstitusi, prinsip-prinsip negara demokrasi, prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil itu tadi. Saya kira ini adalah harus dilihat secara positif oleh siapa termasuk pejabat negara. Saya kira tidak perlu alergi. Nggak perlu alergi ya, Prof. Tapi itu kan soal presiden dan juga pejabat negara. Kalau untuk KPU dan Bawaslu, Anda melihat peran penyelenggara pemilu dan juga KPU terutama dan juga Bawaslu, apakah cukup menjawab kekhawatiran ini, Prof? Kalau kita lihat juga kan harus ada konteksnya ya, putusan dari DKPP kemarin. Menurut Anda,
Perlukah ini jadi kekhawatiran publik melihat apa yang sudah dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu? Iya, karena begitu banyak ya akumulasi proses yang cenderung pelanggaran peraturan perundang-undangan dari putusan MK itu sendiri, terus kemudian KPU sudah diberi, tentu komisionernya diberi peringatan keras pelanggaran kode etik ya, apalagi ketua KPU sudah peringatan yang terakhir katanya. Ini dikhawatirkan sebenarnya KPU ini harusnya mendengar suara rakyat, kemudian kembali sadar KPU itu kan, komisioner itu kan dulu dari siapa, dari mana. Ya tentu adalah dipilih oleh DPR. DPR itu adalah representasi dari rakyat. Kenapa sekarang misalnya tidak mau mendengar ya bahwa ada kontrol dari pressure group, apakah mahasiswa, apakah pers misalnya, dalam rangka untuk supaya KPU itu kembali kepada yang benar untuk menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara negara yang memang bebas, jurdil, dan tidak memihak. Jadi jangan sampai memihak kepada satu pasangan calon. Saya kira kalau itu terjadi, saya kira itu adalah mencederai demokrasi kita. Singkat saja Prof, dari saya yang terakhir, untuk dari sisi kandidat, menurut Anda apa yang harus dilakukan kandidat Capres dan juga Cawapres dan juga tim sesnya untuk menjawab kekhawatiran publik soal etika dan juga netralitas? Singkat saja Prof Juanda. Ya, saya kira ya tidak ada lain, seluruh kandidat dan para katakanlah pendukungnya tentu, atau partai pendukung itu tidak lain ya, serukanlah semangat semangat untuk bagaimana menjalankan konstitusi dengan baik, kemudian peraturan perundangan yang benar, kemudian asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik. Saya kira serukanlah itu pada seluruh pendukung ataupun rakyat Indonesia. Ketika itu nanti sudah diserukan, tidak bermain dengan berbagai cara untuk sekedar satu kekuasaan, saya yakin siapapun pemenangnya pasti bisa diterima, dan saya yakin dari proses itu semua kita menjadi negara besar, menjadi sebuah negara yang utuh dalam kerangka kita membangun bangsa ke depan. Saya kira itu. Ya, kualitas penyelenggaraan pemilu kita nanti akan menentukan bagaimana kualitas pemimpin kita 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta Raya, Prof. Juanda, sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu hari ini. Sehat selalu, Prof. Juanda.